Rapat adat atau paruman di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Gianyar, Bali ini berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat dilaksanakan rapat adat terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat yang ditolak oleh beberapa warga. Kericuhan terjadi saat berakhirnya rapat adat atau paruman di Desa Adat Jero Kuta Pejeng, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar pada Minggu sore. Warga besi tegang terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat, di mana terdapat beberapa warga di Desa Adat Jero Kuta Pejeng yang menolak tanah yang ditempatinya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat. Runtuh kericuhan berhasil diredam setelah petugas kepolisian berpakaian preman datang untuk menenangkan warga. Konflik terkait permasalahan sertifikasi tanah desa adat ini telah terjadi sejak setahun lalu, di mana awalnya pihak desa adat berencana akan melakukan sertifikasi terhadap tanah yang disebut sebagai tanah ayah desa menjadi milik desa adat. Namun dalam prosesnya terdapat beberapa warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi milik desa adat dan melaporkan bendese adat setempat ke Polres Gianyar terkait dugaan pemalsuan sertifikasi tanah. Imbasnya warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat berdasarkan peraturan desa adat setempat terancam diusir. Sementara warga yang terancam dijatuhi sanksi adat pengusiran tidak terima dan menyayangkan keputusan pihak adat. Nah, dengan adanya keberatan itu, warga yang keberatan langsung melapor ke Polres Gianyar mengatakan bahwa yang selaku bendese itu ada pemalsuan. Nah, yang disebut pemalsuan inilah yang sampai sekarang belum mengerti apa yang saya palsukan. Tanah yang saya mohonkan hak milik adalah tanah utara, tanah tebel. Itu lengkap dengan surat-surat bukti perlunasan berupa perfonding, surat pajak, dan juga ada detail tersirnya. Nah, kalau tanah pekarangan desa, itu kami tidak ada keberatan. Buntut dari pelaporan warga yang menolak tanahnya disertifikasi menjadi tanah milik desa adat ke polisi, kini bendese adat Jero Kuta Pejeng ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Ketut Caturkusumaningrat, iNews melaporkan.